Kerusuhan dalam pertandingan sepak bola kembali terjadi. Ironisnya, kali ini kerusuhan justru terjadi saat pertandingan sepak bola persahabatan antara tuan rumah Persikabo Bogor melawan tamunya Persija Jakarta. Bentrokan dua supporter Persikabo dan para Jackmania ini terjadi beberapa saat sebelum pertandingan dimulai. Bentrokan terjadi di Jalan Raya Jakarta Bogor, Nanggewer, Cibinong, Kabupaten Bogor. Dua supporter saling lempar batu dan kayu. Akibat kerusuhan ini, arus lalu lintas menjadi tersendat. Selain itu, belasan sepeda motor juga rusak terkena lemparan batu. Bentrokan ini bermula dari aksi saling ejek antar supporter. Bentrokan bisa diredam setelah polisi datang ke lokasi kejadian.